Hurra! Minasan! Welcome back on Mas Watch YouTube channel. Gue tadi mau ngapain ya? Oh iya, kali ini kontennya beda ya dari yang biasanya. Gue kan kalau biasanya ada review bla bla bla, pokoknya seputaran jam tangan. Well, kali ini gue bakal mau seru-seruan nih bareng sama subscriber Max Watch ya, yang bakal ikutan main game bareng sama gue. Jadi mau game apa kira-kira? Langsung aja ya, tunggu, stay tune. Sebelumnya perkenalin dulu, namanya siapa? Saya Aisyah. Ya, nama saya Oscar. Reka. Lia. Nama saya Kibo. Jam ini dipakai buat gender apa? Cowok apa cewek? Kayaknya buat cowok-cewek bisa deh, Mbak. Buat cowok-cewek ya? Iya. Yeah. Oke, okay, salah. Jawabannya buat cowok. Aduh. cowok sih ini. Cowok ya? Oke. Okay. G-Shock ya? Kalau G-Shock cowok. G-Shock cowok. Oke, okay, benar banget. Cowok lah. Cowok lah. Iya, kelihatan kok dari fisiknya. G-Shock cowok sih biasanya. Cowok ya? Oke, okay, benar. Lanjut ke movement. Movement-nya kira-kira pakai movement apa sih? Analog. Yakin analog? Ya. Tetot, salah. Oh, salah ya. Automatic. Salah. Oh. Spring drive. Oke, benar banget. Akhirnya ada yang tahu spring drive. Yakin nggak yakin sih, tapi kayaknya spring drive sih. Oke, okay, benar. Spring drive. Oke, okay, benar. Oke, okay, kita lanjut ke produk yang ketiga ya. Produk yang ketiga ini ada Duxot DX 201722 Ascensus Regatta. Pertanyaan yang pertama, jam ini jam lokal apa jam luar sih? Jam luar. Oh. Jam luar. Oke, okay, benar. Lokal apa luar ya ini? Kayaknya luar. Betul, jawabannya adalah jam luar. Jam luar. Oke. Okay. Lokal. Salah. Oh, masih luar ya? Jam luar. Oh, luar semua berarti. Buat strapnya nih. Iya. Yeah. Strapnya kira-kira pakai strap apa? Stainless bukan ya? Gak tahu sih. Apa ya? Coba tebak kira-kira apa? Kulit mungkin ya, enggak sih? Jadi kulit lah. Oke, okay, salah. Salah ya? Bener, rubber atau karet. Oke, okay. Oh iya, oke, okay. Karet ya, rubber kali. Rubber. Oke, okay, betul. Karet apa? Rubber. Oke, okay, yeah. Betul. Pakai rubber. Strapnya dari rubber. Oke, okay, betul dari rubber. Rubber dong kalau ini. Oke, okay, benar. Oke. Okay. Harganya nih berapa kira-kira? 2,5. Kurang banyak? Kurang, ayo berapa coba? 5. Kurang. Hah? 10 deh. Masih kurang. Yakin, Mbak? Yakin, kurang. 30 lah. Masih kurang. Hah? 50 deh. Yang benar jawabannya sekitar 70 juta. Mahal sekali, Mbak ya. Masa sih? Masa sih? Beneran ini 70 juta? Iya. Putus, ah. Mahal banget loh. Coba tebak kira-kira aja harganya berapa? 3. 3 apa? 3 juta. Salah. Kurang. Coba tebak lagi berapa harganya. Nggak ngerti. Tebak aja berapa? 4. Masih kurang. Kurang banyak ya? 8. Jawaban benernya jam ini harganya sekitar 70 juta. Oke. Okay. Mungkin mau nambah lagi?
Oke. 77. Salah. Ini mahal banget ya. Harganya yang benar 71 juta. Astaga. 8 juta. Salah. Harga yang benar sekitar 70 juta. Oh, 70 juta. 70. 70 juta. Kayaknya puluhan juta sih. Tahu, tapi berapa ya? Puluhannya berapa? Ditebak aja kira-kira berapa? 20-an? Kurang. Berapa ya? 50? Salah. Yang benar sekitar 70 juta. Oke, Mas Kibo. Kan ya. Tadi aku udah kasih 3 produk nih ke masnya. Ya. Nah, dari 3 jam ini ada G-Shock, ada Seiko, ada Duxot. Kira-kira dari 3-3-nya yang favoritnya Mas Kibo yang mana nih? Mungkin yang hitam kali ya. Yang tadi yang pertama tadi. Oh, yang G-Shock ya. Alasannya kenapa? Ya, mungkin dari harga nggak terlalu mahal. Okay. Ya, nyesuaikan budget juga sih. Sama, kalau dilihat dari tangan saya sendiri kan bukan tangan yang putih juga kan. Kalau dikasih putih kayaknya aneh juga sih. Apalagi yang harga 70 tadi. Nggak, kayaknya hitam tadi. Kayaknya aku Seiko deh. Kenapa yang Seiko? Nggak tahu, suka aja. Suka aja, mungkin dari movement-nya kah atau memang dari modelnya dia? Dari modelnya sih. Kelihatan maco gitu ya. Oke. Menarik sih, kayaknya ya Seiko tadi sih. Yang Seiko ya? Kenapa? Yeah. Kenapa menariknya? Ya, ada harga pasti ada barang, Pak. Oke. Iya, kayak gitu. G-Shock. Kenapa? Soalnya apa ya? Gak tahu, bagus aja. Gak ada alasan khusus, maksudnya kayak ada history sama G-Shock kah atau apa? Soalnya kan kalau misalkan dari outfit yang aku pakai sehari-hari yang lebih masuk G-Shock sih. G-Shock. Mm-hmm. Ya. Kalau dari ketiganya ya favorit sih kalau buat gift biasanya G-Shock sih. Kenapa G-Shock? Lebih fleksibel aja kalau dipakai buat aktivitas setiap hari. Oke. Okay. Lebih nyaman gitu. Lebih nyaman, heeh. Oke deh. Terima kasih Mbak Lia udah mau ikutan main game hari ini. Mm-hmm. See you next time. Bye. Bye. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya konten kali ini. Thank you buat yang udah mau ikutan main di sini bareng gua. Buat kalian semua, tetap ya. Jangan lupa subscribe, karena kalau ada event-event yang kayak kemarin, subscriber pasti yang diutamain ya. Dan kita bisa cek loh yang udah subscribe atau yang enggak. Dan lupain tombol dislikes, gue nggak suka ya. Pokoknya harus like, itu wajib ya. Gue bisa lihat siapa aja yang tadi gue sebutin yang udah subscribe atau yang belum. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, nyalain loncengnya. Biar nggak pada ketinggalan info ya dari channel ini. Oke, see you on the next video. See you soon. Bye.